Selamat siang para sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia wisata dan dunia kuliner. Baik, kali ini saya akan berbagi informasi atau mereview salah satu tempat wisata, yaitu Magetan Park. Nah, Magetan Park ini tepatnya berada di Kota Magetan. Saat pintu masuk menuju Kota Magetan, nanti di sebelah kanan itu akan ada wisata yang bernama Magetan Park. Magetan Park ini merupakan tempat wisata yang memiliki wahana, berbagai wahana, yaitu mulai dari kolam renang, kemudian outbound, permainan, dan kebun binatang. Ini ada di tempat ini. Jadi langsung saja kita review seperti apa lokasi dari Magetan Park dan suasananya seperti apa. Kita langsung menuju ke TKP. Let's go. Baik sobat, ini suasana di Magetan Park ya. Kebetulan sepi pengunjung ya, tidak terlalu ramai ya. Tetapi menurut informasi biasanya di hari Minggu ya, ini yang puncak ramainya. Dan memang sekarang di mana-mana sudah ada tempat wisata, apalagi untuk kolam renang itu hampir di daerah itu sudah ada kolam renang, sehingga mereka warga itu lebih memanfaatkan tempat rekreasi itu berada di lingkungan terdekat dari mereka. Nah, ini perlu saya informasikan, di Magetan Park ini juga wahana wisata unggulannya ini adalah tempat kolam renang, dan tempatnya cukup lumayan luas sekali ya. Tadi di depan juga untuk parkir juga sangat luas ya, dan strategis. Juga sudah ada petugas khusus yang menangani dari parkir. Kemudian ini saya mencoba untuk keliling di area kolam renang. Juga nampak di samping kanan kiri dari kolam renang ini ada pepohonan ya, pohon beringin. Ini tentunya sangat membantu sekali untuk suasana ketika terik panas ya, terik panas matahari. Dan ada beberapa tempat kuliner juga ya, food court ya, di sana juga ada, sehingga ini pun juga memberikan nuansa keindahan juga kepada tempat Magetan Park ini. Dan tentunya ini akan lebih cantik dan lebih tampil meriah dan indah dipandang itu ketika malam hari ya, karena kalau malam hari itu banyak lampu yang menghiasi daripada lokasi Magetan Park ini. Nah, kemudian di sekitaran dari kolam renang ini juga disediakan untuk tempat kursi, kemudian ada gazebo ya, yang tentunya sangat nyaman jika para sobat pengunjung ingin beristirahat sejenak ya di tempat area parkir ini, area kolam renang ini, sambil menunggu dari anak-anaknya yang berada di kolam. Oke,
Oke sobat ya, jadi buat yang nanti setelah capek bermain di kolam renang ini bisa kuliner ya. Jadi di depan ini juga disediakan dari aneka macam kuliner. Tentunya ini memberikan nuansa tersendiri ya bagi Magetan Park ini, memberikan suguhan-suguhan pada pengunjung yang ada di tempat ini ya. Yang merupakan wahana permainan kolam renang dan hot pond serta permainan yang ada di Magetan Park ini. Oke, silakan, saya sangat merekomendasi untuk wisata Magetan Park ini untuk dikunjungi oleh keluarga dan kerabat ataupun yang lainnya saja. Oke, nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk wisata atau suasana permainan dan hot pond yang tempatnya itu ada di samping dari kolam renang ya. Jadi nanti akan saya buatkan video tersendiri untuk Magetan Park ini yang mana memberikan arena permainan outbound dan kebun binatang, bisa Anda lihat di tempat lokasi Magetan Park ini. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.